Halo teman-teman, kembali lagi di Lincung Studio. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara merubah warna dari sebuah foto. Nah, di sini sebenarnya adalah cara yang paling mudah atau cara alternatif, cara yang paling gampang, teman-teman. Oke, mungkin kita mulai. Di sini kita punya satu foto yang masih asli, yang belum diedit. Oke, untuk langkah pertama di sini kita menuju ke bawah. Kita pilih gradient map. Nah, pada bagian properties di sini kita bisa pilih dari beberapa warna. Ada banyak sekali warna. Misal di sini kita pilih blue, red and yellow, teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung merubah modenya menjadi mode hue. Nanti akan seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita tambahin curve, teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur dari warnanya, gelap terangnya. Misal seperti ini. Kemudian kita menuju lagi ke gradient, teman-teman. Kita pilih layer mask, kemudian kita pilih brush, kita klik kanan pada halaman dan kita pilih brush yang lembut. Dan jangan lupa di sini pada pengaturan warna, pilih warna hitam. Nah, di sini kita bisa brush dari warna wajah atau warna kulit. Nah, di sini kita bisa brush seperti biasa. Di sini tujuannya adalah untuk mengganti warna dari background. Jadi lucu kalau yang objeknya itu kena warna gradasi juga. Jadi seperti itu. Oke, di sini udah cukup, teman-teman. Nah, kalau teman-teman dirasa kurang untuk warnanya, di sini bisa klik dua kali pada layer gradient. Di sini teman-teman bisa pilih dari banyak warna yang ada. Nah, di sini jika teman-teman kurang puas dengan warna gradasi yang ada, di sini kita bisa buat sendiri dengan cara kita klik new, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik pada color stop, kemudian kita pilih warnanya. Misal di sini ada warna ungu seperti ini, kemudian kita klik juga pada yang bagian kanan color stopnya. Di sini kita bisa sesuaiin sesuai selera kita. Misal warna kuning seperti ini, teman-teman. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Ya, jadi teman-teman bisa custom sendiri sesuai selera, atau kalau nggak bisa custom, teman-teman bisa pilih dari opsi warna yang telah tersedia. Jadi ya, seperti itu, gampang sekali untuk mengganti background atau mengganti warna background, teman-teman. Dan mungkin sekian dulu tutorial ini, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dan seperti biasa, selamat berkarya.